بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى منفعك علم في دارين عنه: قبل كتابك قبل وقت مطالعة bisahihi kutubin wadi'in qara'uwila. Qabil, bandingkan olehmu. Kita baka akan kitabmu, maksudnya kitab-kitab, bandingkan. Jadi kalau kita punya kitab tuh jangan satu doang, jadi banyak kitab, cetakannya itu macam-macam. Cetakan mana, cetakan mana, gitu ya. Itu sangat kemungkinan besar ada perbedaan cetakan. Ada yang hilang, ya, atau apa gitu. Jadi jangan punya satu kitab. Saya punya Ihya Ulumuddin itu banyak, karena saya lihat kurang mulu, jadi saya punya, ya. Ihya Ulumuddin itu ada beberapa kitab. Ada cetakan yang lama, ada sarahnya, ada cetakan yang baru, Darul Kutub Ilmiah, ada yang terakhir saya pakai, ya, Darul Minhaj. Ini lebih enak, ya. Habis saya lihat yang lain sekarang beda-beda itu. Darul Minhaj pun beda, ya. Darul Minhaj yang lebih maktutatnya lebih bagus katanya begitu, ya. Dan memang begitu saya lihat. Jadi biar apa? Jadi ketika menemukan satu muskil, kita bisa lihat yang lain, bandingkan. Begitu. Ya, kalau malam Jumat kan kita ngaji itu tuh, ya. Begitu pula Ibnu Katsir. Ibnu Katsir saya juga banyak. Ya. Suka menemukan satu hal yang janggal. Nah, itu kita lihat kitab yang lain. Nah, di situ akan ketemu, oh ini maksudnya, oh ini. Atau juga beda kitab. Ya, kita lihat tapi sama pembahasannya sama. Nah, itu kita bisa juga melihat. Itu biasa nanti ada, ya. Apalagi kitab yang kecil, ya, itu nanti kita lihat kitab yang besar itu ada lebih mudah. Qabla waqti mutala'ah, sebelum waktu mutala'ah. Bisahihi kutubin wadihin, dengan kitab-kitab yang sahih, yang jelas. Qala uwila, yang sungguh telah dijadikan pegangan. Qauluhu, perkataannya, qad uwila bil bina'i lil maf'ul, bagi bina maf'ul atau majhul, ya. Naibul fa'il, naib fa'ilnya a'idun kembali ila sahihi kutubin. Ai qad tumida bisababi kasrati tadawuli, artinya yang sungguh telah dijadikan pegangan yang muktamad, kalau isi maf'ulnya.
Misababi kasrati tadawuli, dengan sebab banyak ya dijadikan rujukan bainal ulama, di antara ulama. Au bitasih indahum, artinya dengan pentasehan ya, dengan ya, pentasehan di sisi mereka. Tolik miraron matnahu qabla syuru hifa innahu aula wa ahsanu mau'ila wala fahmu satri satrin min mutunin ahsanu. Alhamdulillah. Min asri asturin min suruhin faqbala. Tolik mutala'alah olehmu, perdalam olehmu, miraran berulang-ulang. Jadi berulang-ulang matnahu, akan matannya. Qabla suruhi, sebelum syarah. Jadi matan itu inti daripada syarahnya. Jadi hebatin dulu intinya. Fa innahu aula wa ahsanu mau'ila, karena sesungguhnya dia itu matan lebih utama dan lebih bagus hasilnya. Orang lebih hebat paham matan daripada paham syarah. Dia sematan enggak paham, lihat syarah baru paham. Berarti belum hebat. Yang hebat ngelihat matan udah paham, ngelihat syarah ya lebih paham lagi. Jadi ngelihat matan udah paham, ngelihat syarah lebih paham lagi. Itu udah hebat. Berarti dia bisa menyerahkan. Jadi yang hebat matan. Orang ngajar pakai matan, orang ngajar pakai salah. Dia pakai matan aja udah hebat. Dia pakai matan aja dia udah paham. Ya. Ada orang ngajar pakai matan, ngajar pakai salah, mana hebatan? Orang ada yang mengatakan matan kecil, sarah besar, hebatan gedean sarah. Belum tentu. Orang ngarang matan bukan berarti ilmunya sedikit. Boleh jadi ada tujuan lain. Boleh jadi beliau hebat. Seperti siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau punya kitab namanya Manhajut Tulab, matannya itu. Lalu beliau sarahkan sendiri Fathul Wahab. Artinya apa? Beliau paham bukan hanya sarah aja ya, matannya. Jadi apa, beliau bukan berarti nggak bisa bikin yang gede, bukan. Makanya beliau bikin yang kecil, bukan nggak bisa bikin yang gede. Buktinya beliau bikin sarahnya sendiri. Jadi jangan suka kita berpendapat ya sebelum kita berpikir ya. Orang bikin kecil bukan berarti nggak bisa bikin gede gitu ya. Orang bikin kecil bukan berarti nggak bisa bikin gede. Boleh jadi tujuan beliau emang pengen bikin yang kecil, nanti bisa bikin yang gede. Pengen ikhtisar.
wala fahmu satrin, sungguh paham satu baris min mutunin dari berbagai matan, ahsanu lebih baik min asri asturin daripada 10 baris min suruhin daripada sarah-sarah, faqbala maka terimalah. Masya Allah. Jadi paham satu baris aja daripada matan itu lebih bagus daripada 10 baris sarah. Jadi kalau kita udah paham matan, hebat. Nggak pakai sarah lagi kita ngelihat. Kita nggak pakai ngelihat sarah lagi. Langsung aja kita lihat matan, langsung paham. Hebat berarti. Kita bisa mengukur diri kita. Kita nggak pakai sarah, lihat matan aja, paham nggak? Kalau kita belum paham, berarti kita belum hebat ini. Melihat sarah dulu, baru paham. Nah, belajar hebat. Bagaimana belajar hebat? Rajin mutolak. Rajin mutolak. Jangan main dulu, mutolak. Aitoli ayuhatoli bu'lil ilmi matna kitabika. Artinya mutolaklah engkau wahai penuntut ilmu akan matan kitab engkau. Karir zalika, ulang-ulang akan demikian itu, ulang-ulang takriran kasiran dengan pengulangan yang banyak, terus mutala'ah, terus qabla mutala'ati syuru'i, sebelum mutala'ah syarahnya, sebelum mutala'ah syarah matannya ulang-ulang. Fa inna mutala'atal matni awalan awla, karena sesungguhnya mutala'ah matan mula-mula itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu min jumlatin nasihati, karena bahwasan dia itu termasuk sejumlah nasihat. Jadi kita kalau ngaji berarti juga matan dulu baru syarah. Fa'inna maknaha, karena bahwasannya, karena sesungguhnya maknanya takdimu sigharil kutubi qabla kibariyah, maknanya itu mendahulukan kitab-kitab yang kecil sebelum yang besar-besar. Wa asanu akibatan, boleh, akibatan juga boleh. Kalau akibatan, ya jadi tamiz akibatannya. Kalau akibatin jadi mudhof ilaih. Dan paling bagus akibatnya. Wali annahu yuraqqi fil fahmi, karena bahwasan dia itu dapat menaikkan pada paham. Ya. Jadi kalau kita paham tuh matan itu bisa naikin paham. Wa yumakkinu fi dzihni, dan dapat menetapkan pada pikiran. Fa inna fa'ma satrin wa'idin, karena sesungguhnya paham satu baris min mutunin dari satu dari beberapa matan, satu baris aja kita paham, ahsanu itu lebih bagus min fa'mi asharati asturin minas syuru'i, daripada paham 10 baris daripada syarah. Masyaallah. Jadi kita latih diri kita biar paham syarah. Paham matan. Latih diri kita biar paham matan. Gua paham gua nih, lihat. Oh, gua paham. Gua paham nih. Oh, belum paham. Terus pahami, pahamin, pahamin, pahamin. Apa maksudnya nih? Belum dapat, tinggal dulu. Belum dapat, tinggal dulu. Kalau beberapa kali belum dapat juga, nah, baru kita lihat sarah. Terus lagi matan. Terus pahami, belum dapat lihat lagi, belum dapat lihat lagi, belum dapat lihat lagi. Belum paham juga, lihat sarah. Baru paham. Enggak apa-apa, dilatih terus. Dilatih terus. Li'annahu, karena bahwasannya qad yakunu, kadang ada lil matni, bagi matan mafhumun, yang dipaham lam yazkur husyarih, yang belum disebutkan oleh syarah. Jadi kadang ada matan ya, yang belum dipaham oleh syarah. Memang begitu. Ya. Jadi enggak disebutin semua. Syarah juga enggak semua banyak. Syarah ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tebal, ada yang tipis. Wali annal muta'allima, karena bahwasan seorang yang belajar
Idza fa'ima syai'an, apabila dia paham akan sesuatu minasyari daripada syarah, do'ufa zihnu, itu menandakan do'ufa zihnu, lemah pikirnya, lemah pikirnya. Anil bahsi, daripada bahas, an muskilatil matni, daripada ya muskil-muskil yang ada di matan. Jadi orang yang belajar apabila dia paham sesuatu daripada syarah, dia paham dulu kalau ngelihat syarah. Jadi kalau ngelihat syarah baru paham. Ya, kalau dia ngelihat syarah baru paham. Itu tanda pikirnya lemah. Nah, kita bisa ngetes diri kita nih, kita lemah apa kuat nih? Cerdas apa kurang cerdas? Kalau kita ngelihat syarah dulu baru kita paham, berarti kita belum cerdas. Nah, latih supaya cerdas. Terus lihat matan, ya. Pahamin matan, pahamin matan, pahamin. Kalau belum paham juga baru ngelihat syarah. Lihat lagi yang selanjutnya, matan, ya. Pahamin matan, pahamin, belum paham juga baru ngelihat syarah. Itu namanya apa? Dilatih. Dilatih. Matan ya seperti apa? Ya. Matan kitab matan, ya matan takrib baca. Nah, paham walaupun enggak ngelihat ininya, ngelihat sarannya paham. Ya. Lihat matannya. Sabinatun Najah, lihat paham. Manhajut Thulab, lihat paham. Apa Raudatul Thalibin, ya. Apa ya, Raudatul Thalibin, Minhajut Thalibin, ya. Minhajut Thalibin, kita lihat matannya paham. Kalau belum paham, lihat lagi. Belum paham, lihat lagi. Nah, yang keempat baru kita lihat syarah. Besok begitu lagi. Jadi kalau ada orang ngajar pakai matan, berarti itu orang hebat. Dia nggak pakai syarah, udah. Wahwa mujmalun, dan itu sifatnya global, ya umum. Yumkinu, yang mungkin, ayub ama, bahwa dipahami darinya ulumun syata, ilmu-ilmu yang bermacam-macam, itu matan. Makanya orang yang nyarain banyak, ya nyarain banyak, ada yang kesini, ada yang kesini, macam-macam. Nah, sifatnya masih global. Kama ukiyah, sebagaimana dihikayatkan anna syaikhul islami, bahwasanya syaikhul islam Zakaria al-Ansari, lama saraqa di antatkala beliau menjadi seorang hakim fi Misra, di Mesir, lam yufarik, beliau tidak tinggalkan matna tahrir, matan tahrir alladhi sonnafahu, yang ia susun sendiri, yang ia susun. Jadi beliau bikin sendiri matan tahrir. Haisu ja'alahu min jaibi jubbatihi waqtafa bihi, sekira ia jadikan, ya taruh maksudnya matan tahrir di saku, ya kantong baju jubahnya, dan ia merasa cukup dengan taruh. Kalau berkata asturin bi fathil hamzah, dengan fathah hamzah, wa dhammah dan nomata, kalau pak bala aisyadik nak kauli wa khuznus, benarkanlah perkataanku dan ambillah akan nasihatku. Kalau syair, berkata syair, kun aliman, jadilah engkau orang alim, bisofin ni'ali, dengan di baris sendal. Jadilah engkau orang alim, wardok bisofin ni'ali, dan ridoklah engkau di barisan sendal.
Wala takun, janganlah engkau sadran, di depan, ya, menampilkan diri di depan. Bighairi kamali, dengan tanpa kesempurnaan. Berani depan tapi enggak sempurna. Jangan. Fa in tasaddarta bila alatin, maka jika engkau tampil di depan dengan tanpa alat, ya, tanpa alat kemampuan yang memadai, berani sok-sokan di depan gitu, duduk nangkring di depan gitu ya. Sayyarta zaka sadri, zaka sadra soffan ni'ali, maka engkau telah menjadikan tampil di depan itu di barisan sendal. Di depan doang enggak bisa apa-apa, melongo aja gitu. Enggak bisa apa. Jadi apa? Sempurnakanlah kita dengan alat kesempurnaan. Belajar biar sungguh. Ya, belajar biar sungguh. Wallahu a'lam.